KPM. Dapat pula kita nak jatuhkan Bills ni tadi. Ha, tak apalah, kalau kita nak tahu teknik-teknik sebenar nak belajar kriket Adiwira ni, mesti ada guru penyampai bersama kita kan? Jom sama-sama kita kenal dengan guru kita sekarang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukan dan mesti tertanya kan kita nak belajar apa ni? Di awal rancangan saya sudah sebut kriket Adiwira dan kita sudah pun tonton profil guru kita. Bersama saya ialah Cikgu Nazril. Ya, saya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, okay. Saya rasa cikgu bersemangat hari ini. Boleh kita perkenalkan? Cikgu perkenalkan diri cikgu. Okey, nama saya Muhammad Nazril bin Abdul Rahman, berasal daripada Kuala Lumpur. Okey, bermula main kriket pada umur 10 tahun dan bermula bermain kriket untuk pasukan kebangsaan pada umur 18 tahun. Oh, cikgu main untuk pasukan kebangsaan. Saya nak tanya juga ni. Negara mana cikgu yang cikgu pergi yang pertama kali cikgu bertanding di persada antarabangsa ni? Okey, negara pertama yang saya sampai pada 2006. Okey, pada waktu itu saya bermain dengan pasukan Malaysia. Okey, bawah 14 tahun. Okey, di mana negara yang pertama adalah Sri Lanka. Sri Lanka, cikgu. Okay. Kongsi sikit boleh cikgu perasaan masa cikgu umur 14 perasaan tahun. Perasaan umur tu. Masa tu 14 tahun saya mewakili pasukan negara agak nervous. Okey, sebab apa pada umur 14 tahun mewakili negara walaupun bermain orang kata pihak lawan pun umur yang sama, tapi itu adalah satu orang kata pengalaman yang baru. Tapi alhamdulillah saya dapat buat yang terbaik pada apa kejohanan tersebut dan berterusan. Betul lah cikgu. Saya rasa itulah inspirasi untuk kita dan murid-murid dia. Baru cikgu baru 14 tahun ketika itu sudah ke persada antarabangsa. Baiklah cikgu. Kita bercerita sikit mengenai kriket Adiwira ni cikgu. Saya sudah pegang bola dan apa yang kita nak belajar sama-sama hari ini? Okey. Bila pegang bola ada dua, sama ada menangkap atau membaling. Menangkap atau membaling ya. Okey. So pada kali ini saya akan berkongsi okay, tentang cara-cara untuk membaling bola dengan cara yang betul. Oh, menarik juga, baik juga. Silakan. Menarik. Bagaimana kita nak buat? So, secara amnya, okey. Tugas membaling ni adalah untuk mematikan pihak lawan dan mengurangkan mata larian pihak lawan. Mematikan pihak lawan dan mengurangkan mata larian. Ya, betul. Ya. Sebab apa dalam kriket ini untuk menang sesuatu perlawanan, kita perlu mempunyai mata larian yang tinggi baru kita boleh dijustifikasi sebagai pemenang. Jadi tugas pihak pembaling ini adalah untuk mengurangkan mata larian dan mematikan pemukul. Baik cikgu. Cikgu, kalau kita nak kurangkan mata larian tu maknanya balingan kita tu tentunya dengan teknik yang betul dengan strategi muslihat tertentu supaya yang pemukul tu tidak boleh lari terlalu banyak untuk mendapat mata larian tu cikgu. Betul. So beberapa teknik yang saya akan ajar iaitu teknik basic, teknik asas untuk balingan. Kalau di peringkat lebih tinggi macam-macam skill lah, bola keluar, bola masuk, macam-macam kan. Yang berpusing tapi, pun saya pun ada juga. Betul. Okey, tapi bila untuk Adiwira ni benda paling asas adalah baling bola lurus ke arah pemukul. Baling, kita akan belajar baling bola lurus ke arah pemukul ya, baik cikgu. Okay. Apakah cikgu ada katakan tadi ada dua kemahiran asas ya? Apakah kemahiran-kemahiran tersebut cikgu? Okey, kemahiran asasnya ialah baling bola dengan tangan yang lurus, tangan dan yang lurus. Bola badan kita lurus ke arah sasaran kita iaitu stump di sebelah sana. Baik, kayu pancang. Kayu pancang betul. Baik, ada dua juga jenis balingan ya cikgu? Dua jenis balingan iaitu balingan lurus dan balingan
putaran. Baringan tapi lurus untuk Adiwira ni kita lebih kepada baringan lurus. Baik. Untuk baringan putaran tu kita akan lebih ansur maju yang seterusnya. Untuk orang kata apa, kalau contoh murid-murid ni dah hebat dalam dari segi satu arah, lepas tu kita akan tukar dia. Menarik cikgu. Baiklah cikgu. Ada lagi yang cikgu ingin kongsikan mengenai balingan ni? Balingan ni okey, tak ada apa-apa, sebab apa? Nanti saya akan kongsikan lagi banyak daripada apa yang saya kongsikan sekarang. Baik. Menarik cikgu. Cikgu, saya nak tanya sikit lagi. Okey. Di awal rancangan tadi saya ada buat latihan balingan tadi. Betul. Apa pendapat cikgu tu? Okey, pendapat saya Anif perlu lebih kata latihan lagi lah. Kena latihan lagi. Saya rasa Anif baru buat 10 kali sebelum baling tadi. Okey, jadi itu je yang sempat saya latihan. Untuk pengetahuan Anif, okey, saya bermula dengan main kriket adalah sebagai seorang pembaling. Jadi tugas saya, okey Anif, waktu saya kecil dulu, hari-hari saya baling saya bola. So sebab tu saya dapat dalam apa pasukan bawah 14 kebangsaan, saya dapat sebagai pembaling. Tugas saya untuk membaling. Jo saya punya apa? Role saya, tugas saya dalam pasukan adalah seorang pembaling, bukannya seorang pengukul. Menarik tu cikgu. Dan cikgu ada mengatakan tadi kalau kita baling dengan canggih tu cikgu, kita boleh mematikan pemain tersebut. Ya, betul. Apa maksud mematikan main tu cikgu? Ingat tak episod lepas yang saya cakap mengenai ball out, menangkap dan larian mati. Larian mati. Ya, betul. Begitu. Maknanya dia terus tak dapat makah lah cikgu, tak dapat betul. Pukul. Pemukul tu keluar daripada kawasan ni. Keluar dari kawasan dia yang boleh sampai jatuh bales kita yang di sini kan. Ni namanya bales ni. Bales. Kita ingat balik. So kalau maknanya kalau jatuh bales ni, pemukul tu pun kira mati lah cikgu, dah kalah. Betul. Kalah seorang saja, bukannya semua. Janganlah semua keluar ya. Itu bahaya tu. Baiklah, saya pasti tentunya cikgu Nazril banyak lagi nak kongsi dengan kita cikgu mengenai teknik atau kemahiran asas balingan secara yang betul, yang tepat. Dan saya pasti cikgu Nazril juga sebagai juru, sebagai pemain kebangsaan ni boleh share kita tips sedikit ya. Kita akan berehat sebentar sekarang. Pastikan anda terus bersama kami. Banyak lagi kita nak kongsi mengenai kriket Adiwira. Terus bersama kami di Didik TV KPM dalam slot sukan. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukan. Sama-sama kita belajar permainan kriket Adiwira. Bersama saya ialah Cikgu Nazril. Ya, cikgu, saya rasa kita sebenarnya dah tak sabar-sabar nak belajar apa lagi mengenai kriket Adiwira ni. Dah pegang bola ni, kita nak buat teknik balingan dengan cikgu. Ya, betul. Teknik balingan lurus. Baik, okay. Teknik balingan lurus. Ya, cikgu. Sebenarnya sebelum kita belajar teknik ni, yang kita selalu tertanyakan ialah mesti kita nak tahu dulu ataupun nak elakkan dari lakukan kesalahan. Okey, kesalahan tu adalah yang kebiasaannya pembaling biasa buat adalah balingan lebar ataupun no ball. Okay. Balingan lebar atau no ball? No ball, okey. Balingan lebar bermaksud bila seorang pemukul tu berada di sana, okey, pembaling tu baling jauh daripada pemukul. Maksudnya dia tak pemukul tu tak sampai pun untuk pukul bola tersebut. Dan secara automatik pihak pemukul akan mendapat dua larian percuma. Dua larian tanpa percuma, pukul. Tanpa pukul. Ya. Maknanya sebagai contoh, jika pemukul tersebut berada di hadapan saya dan jika saya baling terlalu jauh ke betul. Tepi. Betul. Nak pukul pun memang tak ada peluang lah cikgu betul. Sebab dah tak boleh dipukul. Betul. Ada dua larian percuma. Maksudnya dua larian tu tak perlu lari tapi mata larian masuk ke dalam akaun pasukan pemukul. Akaun pasukan. Baiklah, saya nak sebut akaun bank dah tadi. Akaun. Baiklah, itu kalau bola lebar je. Okey, bola no ball. Okay. No ball. No ball kebiasaannya pembaling tu baling, okey, melebihi paras pinggang. Melebihi paras pinggang. Bola tu tak jatuh tapi direct terus ke paras pinggang ke atas, contoh bahu ke kepala ke, dipanggil no ball. Dan sama juga dapat dua larian percuma tanpa berlari masuk ke akaun pemukul. Akaun pemukul. Akaun pemukul. Penting. Cikgu, maknanya kalau saya baling bola tu, seharusnya bola tersebut ketika sampai kepada pemukul haruslah di bawah aras pinggang. Ya, syarat adalah bola perlu bounce ataupun boleh lurus terus tetapi di bawah bahagian pinggang. Kalau tak kalau lebih maksudnya automatik no ball no ball dan masuk ke akaun
pemukul. Baiklah. No ball tu bukan ni kita buat-buat baling angin cikgu yang ada, dalam bola ada. Sebab dia terlebih atas terlebih. Daripada dan satu tinggal. Lagi. Ha. Kaki melebihi garisan pemukul. Kaki melebihi garisan. Ha, bila dia baling, okey, kaki melebihi garisan pemukul. Itu pun dikira sebagai no ball. No ball. Cikgu, kaki yang mana tu cikgu? Kaki yang di hadapan. Yang di hadapan. Ha, sekejap lagi saya akan bagi tahu. Tak sabar-sabarlah saya nak belajar. Sabar-sabar. Baiklah cikgu, kita akan berjaga-jaga daripada melakukan kesalahan ini. Tapi sekarang kita nak juga tahu teknik-teknik yang sebenar, yang betul tentunya. Okey, teknik yang sebenar dan betul. Okey, saya teruskan ya. Silakan. Okey. First sekali. Okey, pertama sekali. Alright. Bola okey mempunyai dipanggil jahitan. Jahitan ya. Atau dalam English dia ialah panggil seam. Seam. Okey. So kita ada jari telunjuk dengan jari tengah. Okey, perlu letak di atas jahitan ini. Baik. Dan ibu jari okey berada di bawah supaya senang untuk memegang bola ini. Selari dengan jahitan ini. Selari ya, dengan jahitan ini. Dan ibu jari berada di bawah. Ya, betul. Okey, dan mempunyai sedikit ruang di kawasan ini. Ada sedikit ruang di kawasan ini. So, okey. So jarian ni panjang jadi saya pendek kontot. Oh, so dia akan ruang. Itu yang boleh membawa kejohanan tu jadi saya panjang mungkin tak sampai ke sana. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Kalau dalam kriket ada wira, right? Macam saya cakap dulu. Seronok, selamat, senang. Senang. Ya, cikgu. So seronoknya adalah kita pelbagaikan ayat dia. Okey, ni umpama telinga arnab. Telinga arnab ya. Okey, ini umpama telinga arnab. Okey, kita letak di atas jahitan. Okey, letak di atas jahitan ni macam biasa tadi. Okey. Kemudian, okey, macam okey. Posisi perlu buka kaki seluas bahu, selesa keselesaan pembaling. Buka okay. Kaki seluas bahu juga ya. Okey. Telinga arnab. Okey, telinga arnab. Kemudian makan apple. Makan apple juga. Kejap, letak saya cari sini. Apple. Kita andaikan. Kita guna andaikan ini okay, apple. Andaikan ya, bola ni adalah apple. Sebab apa bulat kecil kan? Sebab apple pun tak ada besar sangat kan, apple Malaysia. Okey. Okey, kemudian makan apple. Alright. Seterusnya, tarik tali magic. Tarik tali magic cikgu. Magic umpama macam tak nampak kan. Okey, so daripada sini tangan yang tak buat apa-apa ni, tangan bukan dominan kita, letak di rapat dengan tangan ni, kemudian tarik tali magic. Satu atas, satu ke bawah. Yang bola yang tangan yang dominan, kita akan turun bawah, yang tangan sebelah lagi tu kita naik tolak atas. Ke atas. Kena lurus lah cikgu. Kena lurus, dua-dua kena lurus. Okey, kemudian tangan yang dominan yang memegang bola ni perlulah lurus untuk membuat balingan. Okey, itu bengkok tu. Kena lurus lagi. Saya depan cikgu. Okey. Itu yang saya bengkok tadi. Ya, betul. Okey, tangan yang bukan dominan ni perlu hadir ke pinggang kita. Tadi satu di bawah, satu di atas. Ya. Kemudian tangan yang pegang bola ni pusing ke atas dan tangan yang bukan dominan ni rapatkan ke pinggang. Rapat ke pinggang. Ke pinggang dan untuk melepaskan bola, tangan kita perlulah lurus. Tak boleh bengkok. Tak boleh bengkok. Itu adalah syarat sah untuk pembalik membuat balingan. Ini yang wajib ya cikgu. Yang wajib luruskan siku kita, pastikan tangan kita memang lurus. Betul. Baik, cikgu, tangannya sebelah lagi tu kenapa harus dibawa ke pinggang cikgu? Ini adalah salah satu momentum. Okey, tangan yang bukan dominan ni, okey, dia lebih kepada letak ke arah sasaran. Contoh sasaran saya sebelah sana, tangan ni perlu lurus dengan sasaran. Baik. Kemudian tarik. Saya bagi peluang cikgu tengok sasaran tu cikgu, nanti kena saya. Okey, lepas tu dan tangan perlu lurus dan kemudiannya ansur maju. Lepas dah baling bola tu kita kena ke hadapan untuk dapatkan momentum ataupun follow through. Follow through mendapatkan daya lebih lah cikgu. Daya kita, lebih. Kita menggunakan ansur maju untuk daya. Menarik juga. Kita menggunakan berat badan seperti itu dan sambil kita baling, kita bawa badan ke hadapan. Ke hadapan. Betul. Menarik itu, cikgu. Baiklah, cikgu. Sebenarnya kan bersama kita nampak ada adik-adik kita di sini. Kita ada Akil di sini, murid tahun 4. Betul kan, Akil? Tahun 4 dan juga Hakim. Hakim juga tahun 4 lagi. Tahun 6. Tahun 6. Baiklah, cikgu. Kita nak ada... Boleh cikgu ajarkan sikit kepada anak murid kita? Okey. Bagaimana cara-cara kita lakukan teknik asas. Masing-masing ke hadapan. Okey. So,
Akil, awak punya sasaran di sebelah sana dan Hakim, awak punya sasaran di belah hadapan. Okey, alright. Sedia buka kaki seluas bahu. Sasaran kita ialah ke arah bahu yang bukan tangan yang menggam bola lah juga. Betul. Contohnya tangan dominan kita kanan, maka sasaran kita berada di bahu kiri. Ya, betul. Arah sana. Baik. Macam contoh kita menembak, mesti lurus ke sana. Mesti betul. Lurus ke arah sasaran. Ke arah sasaran. Okey, sedia. Alright, buka kaki seluas bahu. Okey. Sekian dalam keadaan selesa. Okey. Kita akan mula dengan memegang bola. Okey, memegang bola iaitu telinga arnab. Okey, telinga arnab pegang pada bola. Alright. Kemudian makan apple. Makan apple. Okey, tengok sasaran Akil. Okey, makan apple. Kemudian tarik tali magic. Tarik tali magic. Okey, kemudian lepaskan bola. Okey, go. Okey, alright. Menarik. Dan itu juga follow through yang cakap. Follow through. Okey, kalau dalam keadaan sebenar, follow through dia lebih lagi ke hadapan. Tapi dalam keadaan statik, kita just buat satu atau dua step sahaja. Baik. Okey. Menarik. Jo, adakah kita nak buat dua-dua sekali? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, eh? Okey, sedia. Pegang bola. Alright, sedia. Sedia dua-dua. Baik, dengan okay. Hakim, dengan Akil. Tengah sikit. Kita tengok simulasi okay, balingan simulasi. Bola. Teknik okay. Asas saja juga. Pandang kepada ya teknik asas. Teknik asas. Okey, tengok pada sasaran awak. Pemukul berada di hadapan awak. Okey, sedia. Okey. Telinga arnab. Pegang bola, telinga arnab. Okey, kemudian makan apple. Makan apple. Tarik tali magic. Dan lepas. Balingan lurus. Langgar cikgu. Okey, sekali lagi. Kita akan buat round seterusnya. Okey, pusingan seterusnya. Okey, telinga arnab. Okey, makan apple. Tarik tali magic. Dan lepas. Okey. Okey. Okey, untuk pusingan yang terakhir. Okey. Pusingan yang terakhir. Okey, sedia. Telinga arnab. Makan apple. Tarik tali magic. Dan lepas. Okey. Alright. So, Anif nampak tangan pelajar, tangan murid kita semuanya lurus ketika melepaskan bola. Okey, itu adalah syarat yang paling-paling penting dalam sebagai seorang pemain. Sebagai seorang pembaling. Baik, cikgu. Kalaulah tiba-tiba pembaling tu atas sebab tertentu, kemungkin tangan dia bengkok, siku dia bengkok, cikgu. Apakah hukum terhadap pembaling tersebut? Kalau dalam kriket yang sebenar, peraturannya adalah dipanggil sebagai no ball. Sebab apa? Dia bengkokkan tangan dia. Tapi dalam kriket diwira ini, kebanyakannya murid-murid adalah baru dalam sukan kriket. Yeah. Okey, jadi peraturan tak terlampau ketat sangat. Ketatlah dari situ. Maksudnya dilonggarkan sedikit. Mungkin bengkok sedikit, kita orang kata apa? Kira maafkan. Janji dia dapat apa orang kata apa rhythm cara balingan tersebut, ada irama di situ, ada irama di situ. Ya, janji dia dapat teknik sendiri. Asas untuk membaling. Baik, menarik cikgu. Dan cikgu, saya nak tanya juga, apa sebab kita sudah tengok bagaimana Akil dan Hakim baling tadi, betul. Bagaimanakah kita boleh buat prestasi mereka lebih canggih di situ, cikgu? Okey, prestasi dia ada ansur maju dia. Ansur majunya adalah okey, untuk lakuan yang ni kebiasaannya kita ada pelbagai teknik dan cara macam mana nak improvekan, nak majukan cara balingan mereka. Salah satunya latihan yang berulang kali. Okey, untuk mendapatkan cara yang betul, okey. Orang kata apa, kena buat latihan sebanyak 1,000 kali. 1,000 kali. 1,000 kali ulangan. Sebab tu masa saya membesar dulu, hari-hari saya baling. Sehari saya kena baling 100 bola. Sehari cikgu akan baling 100 bola. Sehari. So kalau 5 hari training dah 500. 500. Kalau dah sebulan 2 kali 20 dah jadi berapa ratus dah kan? Banyak tu cikgu. Cikgu, saya nak tanya juga je. Akil bahagian mana Akil kalau Akil main kriket? Pembaling je atau pemukul? Atau mereka akan dua-dua je? Okey. Biasanya adiwira ni kita akan menyeluruh. Menyeluruh. Okey. Semua akan baling, semua akan memadang dan semua akan memukul. Memukul. Jadinya untuk adiwira ni adalah orang kata apa, pembangunan. Kita nak kenal pasti bakat-bakat baru. Siapa yang orang kata apa ada bakat dari segi membaling,
memukul dan memadam. Oh, menarik tu cikgu. Akil dapat tak sampai tak 100 kali sehari tu latihan? Tak sampai. Baik, tak apa. Saya pasti Akil akan buat hakim pula. Ada cuba sampai 100 kali latihan? Tak pernah lagi. Okay. Maksudnya mereka perlu lagi. Kita orang berlatih apa, lagi. Berusaha. Betul cikgu. Dengan berusaha. Lebih banyak lagi latihan untuk kita memajukan mereka di peringkat lebih tinggi. Di peringkat lebih tinggi. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah pun kita dah dengar dah tips daripada cikgu kita. Bukan sahaja cikgu yang mengajar kriket Adi Wiraj. Beliau juga seorang pemain kebangsaan. So, kita ikut tips yang cikgu telah bagi tu. Kita cuba baling 100 kali sehari. Kita buat latihan betul. Seperti itu. Dan sekarang kita akan berehat sebentar sambil kita ingat-ingat balik teknik asas atau kemahiran asas balingan tadi. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam slot sukan di Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukan dan sama-sama kita belajar permainan kriket Adi Wira. Bersama saya ialah Cikgu Nazril. Ya, cikgu, dalam segmen ini cikgu, kita akan memberikan fokus kepada lari landas dan lompatan cikgu. Ya, betul. Apa maksud lari landas okay. ni cikgu? Lari landas tu adalah ialah kalau dalam English dia ialah run up. Run so up. Sebagai seorang pembaling run up juga. Run up. Bukan run up. Ya, run up juga. Okey. Sebagai seorang pembaling, okey. Untuk mendapatkan momentum kepada bola tersebut, untuk lajukan bola, okay, kita perlu ada sedikit lari landas. Kemudian lompat untuk dapatkan power dan kemudian barulah kita lepaskan bola. So, apa ansur majunya adalah kita perlu melakukan daripada statik, kemudian lari landas dan lompatan. Sebab apa? Dalam silibus, apa-apa teknik mengenai lompatan, kita perlu daripada statik dulu. Daripada penghabisan, baru kita start pada mula. Bukannya mula kepada penghabisan. Dia terbalik apa-apa teknik lompatan yang berkaitan dalam sukan tersebut. Nah, sukan. Menarik cikgu. Saya rasa seperti cikgu katakan, kita akan ada lari landas dan lompatan. Seperti kita belajar, baling ini bukan sahaja kita statik. Baling seperti itu, tetapi akan berlari dahulu cikgu. Dari situ, kemudian koordinasi badan perlu memainkan peranan. Sebab tu saya, macam saya cakap tadi, 100 kali baling sehari. 100 sebab nak dapatkan koordinasi badan kita. Cikgu kita baling 100 kali sehari dari umur 10 tahun juga. Daripada umur 13 tahun. Dari umur 13 tahun. Dari umur 13 tahun kita lari baling 100 kali sehari untuk mendapat balingan yang lebih sempurna, lebih strategik lah. Betul. Saya rasa cikgu. Betul. Baik cikgu, bagaimana kita nak mulakan lari landas ni? Okey. Memulakan lari landas okey. First kali okey. Ini adalah kon, okay, di mana kita akan buat larian yang lurus. Okay, lari lurus ke arah pemukul. Ke arah pemukul. Okay. So, lari, kita akan berlari, lari, 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 lari. Kemudian, kaki yang bukan dominan. Okay, bersilang dengan tangan yang dominan. Okay, perlu lompat. Kemudian, kaki yang sama dengan tangan dominan. Ialah dipanggil back foot landing. Back foot okay. landing. Yang back melangkah landing. Ke hadapan. Yang melangkah ke hadapan. Kemudian kaki ini dia ke hadapan semula dan waktu balik. Itu melepaskan bola. Seperti itu. Seperti itu. Baiklah cikgu, saya rasa kita boleh tak kita mulakan sedikit latihan boleh? Untuk lari landas dan juga lompatan ni. Kita akan jemput dua murid kita bersama hari ini. Kita ada dua murid di sini. Okay. Auf dan Adib. Auf dan Adib. Baiklah. Okey. Jadi Auf dan Adib dah bersedia ni. Kita akan masukkan cikgu ini. Auf dengan Adib, tengok cikgu. Okey, cikgu akan buat aktiviti lompatan dahulu, kemudian baru kita akan buat lari landas. Okey? Alright. Jadi kaki kiri. Okey. Lompat ke hadapan dan stay. Okey, saya ulang balik. Kaki kiri lompat, kaki kanan darat dan kaki kiri mendarat ke hadapan. Ke hadapan. Cikgu, okay. Cara lompatan cikgu pun bukan seperti lompatan biasa cikgu. Ini turun seperti itu. Ya. Bukan macam kita berlari biasa lah di situ. Sebab apa kita perlukan tenaga yang banyak ketika membaling. Sebab apa ini adalah kawasan yang paling penting ketika membaling. Sebab apa macam mana kita nak generate power tu. Okey, kita nak bina power tu untuk baling bola dengan laju.
tu penting tu. Tu penting tu. Baiklah cikgu. Ada cikgu ingin tunjuk lagi sebelum kita mulakan latihan? Kita mula latihan. Kita? Siapa nak cuba? Baiklah. Okay. Auf, silakan Auf. Okay. Duduk belakang. Okey, sedia lompat, stay kaki kiri dulu. Okey, terus lompat ke hadapan. Okey, next. Itu pun Adib. Auf guna tangan kanan untuk buat balingan. Okey, Adib terus kaki kiri di hadapan. Adib pun sama. Okey, sedia lompat. Ya, okey, tengok pada pemukul. Okey. Okey, seterusnya lagi sekali. Sekali lagi. Demonstrasi yang kedua. Sedia, go. Alright. Okay. Ketika sebelum lompat tu cikgu, jadi mana kita simpan bola atau kita pegang bola seperti kita makan apple tadi? Ya, makan apple tadi. Ketika lompatan itu, okey, waktu tu posisi makan apple dah berada. Bila once kita dah mendarat kedua belah kaki, waktu tu tarik tali magic dan lepas. Oh, sebab apa? Pergerakan dia adalah sangat pantas. Sangat pantas maknanya dalam beberapa kurang daripada satu saat kita kena selesaikan sebenarnya semua pergerakan kurang dari satu saat. Betul, kurang daripada satu saat. Dengan balingan bola tu pun saya pasti kena laju. Ya, barulah betul. Kita boleh mematikan pemukul tersebut. Betul. Okey. Adib, kita Adib. Yang demonstrasi kedua, Adib. Okey, sama juga. Kaki kiri. Okey, lompat. Okey, alright. Oh, menarik. Saya nak cuba sekali. Okey, boleh. Boleh ni. Kaki kiri, saya simpan bola, saya simpan apple di sini. Okey. Kemudian saya akan lompat baling seperti itu. Ya, betul. Tapi tepat. Tak boleh lebih. Tapi betul Anif, Anif masih ingat. Okey, ingat kaki hadapan tidak boleh melebihi daripada garisan di hadapan ni, di hadapan garisan kayu pancang. Baik. Ini dipanggil sebagai garisan pemukul. Garisan pemukul. Ini adalah garisan pemukul dan ini adalah garisan pembaling. So kaki kita tidak boleh melebihi garisan pemukul. Garisan pemukul. Kalau kita melebihi dan saya baling bola juga, itu dikira no ball. No ball. No ball. Tepat sekali. Menarik, menarik. Cukup baik, cukup. Alright, so seterusnya kita akan ke lari landas. Okey, lari landas ni kita hanya lari untuk demonstrasi ni kita hanya tunjukkan lari seperti lari anak. Lari anak. Lari anak. Okey. So kita akan berlari anak, berlari anak, berlari anak dan seterusnya lompat ke hadapan seperti kita nak bowling. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, lari anak, lari anak, lari anak, lari anak. Ini adalah posisi dia. Oh, lari juga. Okey. Alright, so boleh cuba. Baik, silakan Auf dengan Auf. Adib. Okey, Adib. Okey, lari anak. Okey, let's go. Yes, okey. Adib. Okey. Di situ ada ada sedikit kesalahan sedikit. Ya. Kesalahan sebab apa? Mungkin dia tak ambil larian dia yang sebenar. Baik. Okey, dia sebab apa? Bila untuk membaling dia ada kiraan untuk lari landas dia. Contoh setiap orang tak sama. Ya. Okey, macam Anif mungkin 15 langkah, macam saya mungkin 20 langkah. So setiap orang tak sama dia punya langkah dia. Itu yang sebenarnya saya pun tertanya di kepala saya juga cikgu. Sebelum kita sampai ke hurdle tu, seperti yang cikgu katakan, kaki yang bersilang dengan tangan dominan kita, tangan kanan itu yang akan sampai di sini. Betul. Betul. Ya? Maka saya tertanya juga bagaimana saya ingin mengira langkah saya supaya kaki kiri saya yang tiba di sini. Okey, itu langkah tu dia agak rumit untuk saya ceritakan di sini. Okey, tapi untuk asas ni daripada sini kaki kiri kita kita pusing ke belakang dan kita kira. Contoh 10. Okey, dan kita start balik contoh ini adalah 10. Okey, baru kita akan buat lompat dan baling. Itu adalah cara kiraan dia. Bukannya seperti dah sampai dekat ni macam tak. Dia umpama macam kereta api. Pergerakan dia daripada perlahan kemudian laju. So dia sebenarnya daripada perlahan dan terus lagi seperti, laju. Seperti kereta api. Boleh kita tengok, perhatikan lagi. Kita punya murid kita, Auf dan Adib. Kita berlatih sikit lagi. Okey, berlatih sekali lagi. Sini, belakang. Tunggu belakang. Silakan Adib kat sini. Baik. Auf. Okey, ready. Okay. Go. Yes, betul. Begitu. Okay. Baik, Adib ready? Go. Okey, alright. So dia ada sedikit, mungkin dia tak biasa dengan latihan ini. Tapi ini adalah latihan biasa. Okey, saya just nak
tekankan kat sini, okey, tiada had ketinggian. Okey, contoh anak murid cikgu-cikgu di rumah di sekolah sana mungkin tak boleh lompat tinggi ni. Okey, ataupun mungkin boleh lompat lebih tinggi. Tapi tak terlampau tinggi. Mana menyusahkan anak murid cikgu-cikgu. Cumanya cukup sekadar orang kata satu kaki. Sekadar satu kaki. Ketinggian satu kaki itu cukup sekadar itu supaya ada teknik lompatan tersebut. Kalau tak ada teknik lompatan, bermaksud kurang momentum pada balingan tersebut. Tak ada kurang momentum pada balingan. Ini sebagai simbolik dan juga latihanlah cikgu. Ya, asalkan satu kaki, kita akan secara langsung akan mula melompat. Betul. Lari landas. Wow, saya rasa itu sangat menarik cikgu. Kita tutup mata mereka dan kita buat lari. Ya, betul. Tetapi yang saya rasa yang paling penting cikgu, cikgu katakan tiga elemen penting dalam kriket Adiwira ni ialah selamat. Selamat. Walaupun tutup mata, kita pastikan selamat. Selamat. Seronok. Seronok. Tutup mata lari-lari itu seronok. Betul, seronok. Dia kadang-kadang contohlah tiba-tiba patut lari ke lurus tapi dia berlari sebelah sana atau sebelah sana. Kita tergelak-gelaklah tengok. Dan senang. Senang. Dan senang. Baiklah, kita ingatlah tips-tips yang Cikgu Nazril dah bagi tadi mengenai balingan. Kita belajar tadi dengan lebih lanjut tadi, lari landas dan juga lompatan. Sekarang kita akan berehat sebentar. Kalau nak tahu lagi, terus bersama kami di mana? Di slot Sukan di Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukan. Kita akan bersukan hari ini. Tentunya permainan yang kita belajar ialah kriket Adiwira. Bersama saya ialah Cikgu Nazril. Cikgu Nazril juga sebenarnya pemain kebangsaan, main negara kita. Baik cikgu, dalam slot ini kita akan belajar, kita akan lakukan simulasi sepenuhnya cikgu. Ya, betul. Apa yang kita sudah belajar. Okey, macam tadi kita dah mula-mula kita buat apa, pergerakan statik. Pergerakan statik. Lompatan dan lari landas. So kali ini kita nak combine semua sekali. Campurkan semua sekali dalam satu pergerakan. Baik, kita akan gabung semua sekali cikgu, daripada cara kita nak baling baling tadi tapi secara statik. Kemudian kita akan masukkan larian landas dan lompatan, lompatan dan kita baling di sana. Ya, cikgu, betul. Kalau kita nak cuba ingat balik cikgu, bahagian-bahagian yang kita turutan untuk balingan tadi seperti yang saya ingat ialah mula-mula kita buat telinga arnab cikgu. Telinga arnab, kemudian kita akan makan apple. Makan apple. Tarik tali magic. Tarik tali magic. Kemudian kita akan lepaskan bola, lepaskan dan ansur maju. Bola. Dan ansur maju ke hadapan. Ansur maju ke hadapan. Itu bahagian balingan yang di hujunglah juga, betul? Ya, betul. Bahagian statik. Ya, betul. Sebelum itu, kita harus lakukan larian landas. Lari landas, lompatan dan seterusnya. Baiklah, jomlah sama-sama kita buat. Kalau murid-murid di rumah nak buat juga ini. Saya nak tambah. Okay. Oh, silakan cikgu. Okay. Ini adalah satu apa panggil latihan yang perlu dibuat. Macam saya cakap tadi, 100 kali saya buat. 100 kali cikgu buat. Ini yang saya buat. So ini adalah panggil, kita akan panggil latihan sasaran. Mana kita perlu jatuhkan bola di kon warna pink. Kita kena jatuhkan bola di kon warna pink. Ketika kita baling tu, dia harus jatuh. Bola tu harus lantun di kawasan pink dan kemudian terus. Ni dia orang kata apa, itu adalah macam Anif tanya, strategi. Strategi. Strategi perlu jatuhkan dan barulah bola tu akan ada bola swing. Bola swing. Bola pergerakan dan sebagainya. Itu juga. Ya, betul. Pemukul, maka pemukul akan berada di sana cikgu. Di dalam kotak tersebut. Di dalam kotak itu. Ya. Dan kita punya sasaran ialah pemukul dan objektif kita sebenarnya untuk bola tu perlu jatuh. Jatuh. Bila bola tu jatuh akan jadi lebih sukar untuk memukul. Baik. Okay. Dan kalau boleh kita nak langgar kayu panjang tu cikgu. Ya, betul. Itu akan lebih dapat orang kata apa, kelebihan. Kelebihan. Tak kena tak apa, janji kawasan tu adalah kawasan yang betul. Baik. Saya rasa sangat menarik. Dan kalau murid-murid di rumah ingin mencuba latihan ini dalam kriket Adiwira, pastikan anda semua buat dalam kawasan yang selamat, yang padang yang luas, betul, kan cikgu? Betul. Kalau boleh, padang yang luas, kawasan yang selamat. Yang selamat. Tak nak mula kenderaan. Kena tingkap kereta, tingkap kenderaan, kena rumah ke apa. Kena marah nanti. Kena marah. Kita tak nak itu berlaku. Baiklah cikgu, boleh tak kita mulakan latihan kita? Boleh. Okay. Silakan cikgu. Alright, so kita ada Nagin dengan Syakil. Nagin dengan Syakil, murid kita hari ini. Okey, murid kita hari ini. Mereka akan buat tiga kali percubaan. Okey, dengan aktiviti yang penuh. Maksudnya lari landas, lompatan dan ansur maju seterusnya. Baik, okay. Kita akan mula. Siapa yang akan mulakan? Nagin dahulu. Syakil. Okey, kita akan buat Nagin dahulu. Okey, silakan. Silakan Nagin. Go. Kita tengok bersama-sama.
Okey. Right. So maksudnya bola tu jatuh di dalam kawasan warna pink. Di warna merah jambu. Kon warna merah jambu. Merah jambu. Situ, cikgu, betul. Tahniah Nagin. Okey. Alright, go. Seterusnya, kali kedua Nagin. Kali kedua. Kita tengok betul-betul. Itu apa maksudnya cikgu? Bowl. Ini bowl. Ini bowl. Maksudnya bola tu terus ke arah kayu pancang. Terus gaya kayu pancang, kita jatuh, bills kita jatuh. Yeah. Maknanya pemukul pun out juga. Dan kita matikan pemukul. Matikan pemukul. Itu dia. Tapi tugas pemukul pun dia perlu menahan bola supaya dia tidak out daripada mati itu semua. Baik. Okey. So, okay, yang terakhir, naikkan balik kayu pancang di sana. Auf yang sedang tolong naikkan kayu pancang di situ. Betul. Terima kasih Auf. Saya rasa tahniah kepada Nagin ya. Okey, bola percubaan bola terakhir. Okey, silakan. Silakan. Okey, alright. Okey, tadi kita dah tengok cara Nagin, sekarang kita tukar kepada Syakil. Syakil pula. Okey. Dia Syakil? Okey. Okey, ini adalah putaran. Putaran. Putaran maksudnya dia akan memusing bola, putar bola tersebut. Macam tadi Nagin adalah baling laju separuh pantas. Macam dia lebih kepada putaran. Putaran ni maka putaran tu maksudnya masa kita nak lepas bola tu, kita kena pusingkan bola tu. Kita pusingkan bola tu pusing ke dalam ataupun keluar. Supaya kita nak mengelirukan pemukul juga. Ya, itu adalah strategi. Itu penting tu. Maknanya kalau bola tu jatuh, kita sangkakan bahawa bola tu akan lurus, datang ketika tetapi dia berpusing. Tapi dia berputar. Kita tengok ke arah mana. Okay. Baik. Right. Kita tengok so, bola dia putaran. Dia akan ada lebih kepada kesenian sedikit. Kesenian. Kita tengok bola putaran dari Syakil. Silakan. Okey, tak apa. Ada dua lagi percubaan. Baik. Teruskan. Okey. Itu maksudnya dia nak pusing bola. Pusing bola, kalau contoh pemukul tu sebelah kanan, dia akan bola tu akan keluar ke arah. Tapi bola itu harus melantun ke bawah dulu kan cikgu, dalam kon merah jambu di sana. Betul. Baik, silakan Syakil. Tak apa. Menarik. Satu lagi. Okey. Ini adalah macam saya cakap tadi, dua teknik gaya balingan yang berbeza. Satu putaran, satu baling laju. Okey, go. Kita akan buat putaran sekarang. Okey. Baik. Tak apa, Syakil. Saya rasa cubaan yang baik. Cubaan kita kena yang buat latihan banyak lagi. Syakil kena buat 100 kali sehari. 100 kali. Latihan. Baru boleh dapat macam cikgu. Macam cikgu. Macam cikgu. Baik, cikgu. Apa pendapat cikgu mengenai kedua-dua jenis balingan tadi? Satunya lurus dan laju. Atau separa laju, cikgu katakan. Satu lagi putaran. Okey, putaran. Okey. Dia bergantung pada strategi pihak. Pasukan tersebut, di mana kelebihan dia adalah dari segi pembaling laju ataupun putaran. Okey, kebiasaannya contoh kalau pasukan tersebut kurang pembaling laju, dia akan lebihkan kepada putaran. Maksudnya role dia, okey, tugas dia lebih kepada putar. So dia kena baling secara konsistensi. Menarik. Cikgu, bolehkah kalau kita masukkan laju dan putaran sekali? Dalam satu over atau satu pusingan, ada 6 kali baling. So, macam contoh Nagin adalah seorang pembaling laju. Dan dia harus fokus 6 kali itu baling laju sahaja. Oh, begitu. Dan bila dia habis, dia punya satu pusingan, iaitu 6 kali baling. Dan barulah tukar kepada pembaling seterusnya. Yang mungkin boleh laju ataupun mungkin boleh buat putaran. Putaran. Juga, bergantung kepada strategi pihak lawan. Baik. Tetapi di dalam kriket Adiwira, mereka perlu susun pemain. Okay, contoh, kalau contoh dah sebab dia kena ada putaran masing-masing, ikut giliran masing-masing. Jadi, bila dah ada pergerakan tu, selalunya jurulatih atau cikgu-cikgu dia akan susun. Okey, lepas dia baling, dia ni baling, dia baling, dia baling dan seterusnya. Strategi. So, mereka dah susun awal-awal. Baik. Supaya dia tahu siapa yang kuat, siapa yang lemah. Dan menarik juga cikgu. Cikgu katakan dalam satu pusingan tu kita pembaling harus baling 6 kali. 6 kali. Maka itu memberi peluang kepada pihak lawan, iaitu pemukul, untuk boleh kenal agak. Pasti. Pasti apakah jenis balingan ni, supaya mungkin balingan ketiga, keempat lebih mudah untuk dia pukul. Betul. Pemukul boleh membaca pihak pembaling dan pembaling pun boleh membaca pihak pemukul. Oh, so, masing-masing ada kelebihan masing-masing di mana
saling antara satu sama lain boleh membaca kelemahan masing-masing. Baca membaca mata bertentang mata ya, antara pembaling dan pemukul ya. Macam-macamlah kita boleh lakukan di padang kriket ni. Tentunya kalau boleh kita nak menang dengan strategi yang terbaik juga, dengan latihan yang terbaik juga. Baiklah cikgu, sekarang kan kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita. Boleh kita dapatkan rumusan dari cikgu mengenai segala yang kita belajar hari ini mengenai balingan dalam kriket tadi? Rumusan yang saya boleh dapat adalah first sekali kita kena perlu mahir satu persatu langkah dia. Contoh kita dah mahir bahagian bahagian waktu statik itu, dan kemudian lompatan dan kemudian ansur maju. Dan boleh juga kita nak rangkulkan sekali semua aspek, tetapi biar orang kata apa, satu persatu. Satu persatu. Kalau kita nak buat semua benda dalam satu masa mungkin akan tak dapat hasil. Tapi kalau kita buat satu persatu, insya-Allah kita akan dapat hasil dia. Saya setuju cikgu. Ya, kita jangan gopoh, kita bersabar. Yang penting kita dapat kemahiran satu persatu cikgu. Juga saya pasti murid-murid di rumah juga tertanya-tanya, "Alah, saya nak jadi juga seperti cikgu Nazril, kita nak jadi juga wakil negara di pesada antarabangsa." Cikgu bagi tips sikit cikgu. Bagaimana mereka nak mengikut jejak langkah? Apa yang saya buat adalah latihan yang konsistensi. Maksudnya saya buat dengan secara berdisiplin. Orang kata waktu latihan contoh 4 sampai 6. Hadir awal sedikit untuk buat latihan tambahan. Kemudian bila jurulatih atau cikgu-cikgu cakap, kita kena dengar apa, ikut arahan yang diberikan. So dengan usaha dan tawakal, insya-Allah kita akan berjaya. Saya setuju tu cikgu, usaha, ikhtiar, tawakal cikgu. Insya-Allah kita akan berjaya. Dan juga ada pepatah mengatakan practice makes perfect. Lebih banyak kita berlatih, lebih usaha sempurna. Tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Baiklah, dengan itu kan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini cikgu Nazril, kerana memberikan banyak ilmu kepada kita, memberikan pandangan, memberikan tips-tips. Bukan senang ni kita dah dapat tips daripada juara negara kita ya. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Baiklah, dengan itu kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita Cikgu Nazril kerana memberikan banyak ilmu kepada kita semua hari ini, memberikan banyak pendapat dan juga tips-tips. Ini tips daripada juara kebangsaan tau, bukan mana-mana latih di sini tau. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas semua ilmu tadi. Dan juga kepada murid-murid di rumah, saya pasti anda ingin tahu lebih lanjut mengenai kriket Adiwira ni kan. Teruskan anda lakukan latihan dan ingat tiga elemen yang penting Cikgu: senang, selamat, seronok. Dan seronok. Itu sangat penting. Nama saya Hanif Shaun. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam slot sukan di mana Didik TV KPM. KPM.